belajar sama-sama. Okey. So, ke graviti kan? Okay, dulu kita ada, kalau graviti, kita pakai pemalar je. G sama dengan 9.81. Tapi, sekarang dia sebab kita ada hukum Newton. Hukum Newton gerakan Newton pertama, hukum gerakan Newton kedua. Kita ada dua hukum gerakan Newton yang ada dalam bab daya sebelum ni. Impulse, momentum, itu yang hukum gerakan Newton yang pertama dan kedua. Sekarang sebabkan ada hukum gerakan Newton yang ketiga, so dia berkaitan dengan graviti. Okay. So, daya graviti wujud antara dua jasad di semesta adalah berkadar terus dengan hasil, okay, ini formula pertama. Hasil darab di sin dua jasad itu. Maksudnya daya berkadar terus, daya berkadar terus dengan hasil darab di sin dua jasad. Ada dua jasad, hasil darab di sin dua jasad tersebut. Okey, nanti form 5 korang akan belajar bab matematik namanya ubahan langsung. Nanti korang akan dengar lagi perkataan berkadar terus, berkadar songsang. Kat fizik kita belajar dulu. Sepatutnya bab ubahan langsung ni belajar masuk form 4. Kita tak tahu kenapa dia tak tahu form 5. Okey. Okey. So, tu formula pertama yang korang lupa. Berkadar songsang dengan kuasa dua jarak. Kuasa dua jarak di antara dua jasad tersebut. Kuasa dua jarak, okey. Kalau kau tengok kat sini gambar rajah tu. Okey, tengok gambar rajah tu. Kalau alam semesta ni, bumi dengan bulan masing-masing ada tarikan ada tarikan di antara satu sama lain. Sebab itulah bila dia berputar, kita kata berputar pada paksi dia. Paksi dia nilai dia tetap tu tak? Dia berputar pada nilai yang tetap. So bila dia berputar pada nilai yang tetap, contoh kalau bumi yang berputar dia bulan kan? So bulan ni dia berputar mengelilingi bumi dan ada arc radius ataupun dia jari. Jadi ingat tak masa tentu bulatan, ada sisa bulatan yang kita panggil jari. So, daya tarikan antara bulan dengan bumi kita panggil daya. So, macam nak kira daya tu, kita kena kira GC bumi dan GC bulan. Itu adalah nilai daya. Selain daripada itu, cara nak kira dia adalah kuasa dua jari. Selain pada sisi, kita ada kuasa dua jari. Okey. Menggabungkan dua hubungan di atas. Oh. Okey, tu wujudlah formula ini. Formula ini sangatlah glamour. Apa benda tu? F tu daya graviti antara dua jasad. M tadi disin bagi satu jasad. M2 disin bagi satu jasad satu lagi. Ingat daya graviti di antara dua, dia hanya boleh mengukur antara dua jasad je lah. Dua jasad tu planet lah. Contohnya planet. Planet lah. Memang kita dia cakap jasad tapi sebenarnya dia ukur planet ni kita tengok contoh. Apa yang diukur tu kita tengok contoh. Okey, R tu adalah dia punya jari. G tu adalah dia punya pemalar kegravitian. Dia bagi dalam setiap soalan 6.67 darab 10 kuasa yang ke-11. Tak payah hafal. Memang dia bagi. Okey. Okey. Fizik ni jangan pening-pening. Kau tengok dia ada di kira. Sudah. Okey. G berbeza dengan G kecil. G besar tak sama dengan G kecil. G kecil 9.81. G besar ni hanya digunakan untuk kira daya graviti. Okey. So, dua jasad menarik antara satu sama lain dengan daya yang sama besar tetapi pada arah yang bertentangan. Kan ni? Yang ni dia ke sini. Yang ni dia ke sini. So, macam kita tarik antara satu sama lain lah. So, arah dia berlawanan. Nampak? Arah dia berlawanan.
Hukum gerakan Newton ketiga menyatakan tindakan sama dengan tindak balas tetapi pada arah yang bertentangan. So, dia nak cakap daya itu wujud pada arah yang bertentangan. Kenapa berlaku daya pada arah bertentangan? Sebab adanya graviti pada kedua-dua jasad tersebut. Sebab bumi ada graviti dia sendiri. Bulan pun ada gravitinya sendiri. Okey? Okey. Ini contoh pengiraan dia. Nampak? Sebuah satelit berjisim 300 kg. Okey, nampak? Sebab tu dia sebut jasad. Dia tak sebut planet. Sebab dia boleh kita sebut satelit. Jasad tu adalah satelit. Satelit tu berapa jisim dia? 300 kg. Mengorbit bumi pada ketinggian 30,000 km. Ketinggian 30,000 km. Tu apa tu? Tak mahu pilih apa? Dia jari. Ha. Ketinggian tu bukan jisim. Kalau lebih baik kilometer, meter tu adalah jari. Okay? Kalau kg tu jisim lah. Jarak satelit itu dari pusat bumi. Jarak satelit itu dari pusat bumi. Alright. Okay. Macam mana dikira jarak dari pusat bumi? Okay. Cuma kata perkiraan puan tengok. Ini dia tapi saya kena terangkan mana. Macam mana dia? Macam mana boleh kira macam tu ke? Macam mana dia dapat benda tu? Bumi. Kan? Lepas tu ada satelit. Kita letak lagi lah sikit satelit. Letak lah satelit lah lebih kurang. Bumi ni, dia ada terjadi. Betul tak? Lepas tu, ada lagi jarak di antara bumi. Nampak tak? Lepas tu dia kata, sebuah satelit berjisim 300 kg pada ketinggian mengorbit bumi pada ketinggian. Maksudnya ni, ni jarak dia 30,000 km. Jarak ni. 30,000 km. Okey. Jarak satelit tu dari pusat bumi. Tengok kat sini ni bagi dia dari bumi. So dia dari bumi ni ni. 6.37 darab 10 kosongan kan? Soalannya, jarak satelit tersebut daripada pusat bumi. So nak buat apa ni ni? Apa? Tak ada formula, kita kena tahu. Tahu jarak daripada permukaan bumi 30,000. Jarak daripada jarak jari dia 6.67 darab 10 kuasa 6.67 darab 10 kuasa 6 meter. Ni kilometer. Tukar per meter bukan? Tak, dia buat apa? Dia tukar per meter kan? Tukar per meter kan? Okay. Okay. So, tukar per meter. Jarak 1000 kan? So, dapat 30,000,000. So, nak cari dia punya jarak dia. Jarak sama dengan 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab 10 kuasa 7. Ini kan ke 7. Apa? Nampak? Itu kata 7 nampak? Berapa ada 3.4 tu? Nanti ini 3.4 darab 10 kuasa 7 meter. Nanti kita nak korang tarik gambar ni. Sebab kat sana tak ada. Nanti korang faham. Okey. Soalan kedua dia minta apa tu? Daya tarikan bumi terhadap satelit tersebut. Maksudnya kita guna formula ni lah. Okey. F sama dengan GN1 N2 perkan dengan R kuasa 2. R tu. R tu ni lah. Okey. R. Apalah. R lah. Yang kita dapat tadi lah. Okey. Ada orang tak faham. Dia bagi je. Korang dia bagi je nilai, korang ambil je. Tapi korang kena faham. R tu adalah nilai objek, jarak objek dengan pusat bumi. Ingat eh?
jarak objek dengan pusat bumi. Okey. So, P dia bagi apa itu? Kata tu. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Lepas tu M1 ambil dalam sisi bumi 5.97 darab 10 kuasa 24 kan? Lepas tu sisi satelit kat atas tadi. Kat atas tu kan? 300 kg semua unit sama kan? Kg juga kan? Bumi tu kg. Okay, so 300. Apa tu R tu yang kau dapat tadi? 3.64 darab 10 kuasa 7 kuasa 2. Okay, tu kira dapat tak kuasa sama. Ingat tak masuk form 3? Korang belajar tambah ni. Kita tak sama dengan kuasa-kuasa. Gang. Dapat 92.2. Tekan tu kena hati-hati. Kalau tak berani, tekan satu lagi. Kalau tak berkerau kat lebih, tekan sebelah ni. Kalau saya tak boleh, saya tekan aku je. Selamat. Kita buat atas. Dapat jawapan? Kita buat bawah. Dapat jawapan? Tak pergi. Habis. Confirm betul. Okay, sekarang kita nak pantas. Tapi tak boleh, jangan buat. Ini lah gambar ni nak penting eh. Kalau korang nak tengok. Kita tengok pada formnya tu. Gambar ni. Sebab tak ada kan? Tak ada. Tak apa tak? Ha? Inilah gambar rajah ni kalau korang sekali ni. Gambar rajah ni. Sama benda nota. Ini nak banyak simbol. Dah, dia sudah tu. Fatihah tu. Fatihah ni, Fatihah. Ini gambar tu, kita tengok secara yang dua-dua ni. Penat pun nak tahu pun. Pak angkasa juga. Hmm.
Gambar rajah tu penting supaya korang nanti tengok, korang faham mana kiraan dia. Kalau korang faham dengan fizik ni, korang tahu dah macam mana kira. Formula ni biasa dia kat pusat depan. Jadi tak payah faham, tak apa. Sambil-sambil kita terus buat soalan ni kan. Wow. Okey, ada dia. Kami kita boleh kira terus lah. Kita nak ajar buat, ajar buat, ajar buat. Contoh. Bukan pula pula duit. Hukum agama tu susah nak ingat. Tak, itu kita faham lah. Kita ni orang yang terpilih lah. Hukum ni banyak lah. Jadi, pelik lah. Sebab ni memang sebelajar dengan korang ni. Ha. Nak mengukuhkan ilmu saya. Dulu masa se nak kuasai satu bab tu, bab cahaya. Tu kau akan belajar masa 14 nanti form 4. Ha, bab tu sudah teori lah. Se tak faham tahun 2020. Baru faham. Ha, itulah best best. Best 2020 ha, lah. Best best. Kawan-kawan kata, oh lah. Tak boleh. Tapi dia memang sangat hard. Very hard. Tak boleh dia tu kita rasa masa SPM dia pun memang ada je masa dia belajar. Ada je masa belajar. Dia memang betul. Betul ni lah. Tapi dia betul-betul enjoy. Masa bila dia betul-betul enjoy, yang lain pakai isa lah. Contoh ni ni pesa lah. Pesa pertama lah. Dia enjoy dulu. One day, two day, three day. Lepas tu dia pesa tengah tahun. Lepas tu dia enjoy. Tapi dia pun tak dapat straight A pun masuk form 5. Form 4 tak dapat. Tapi dia admit dia pada form 4. Tapi dia, dia 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 form 1, form 3 darjah sekolah rendah, darjah 1 sekolah rendah sampai form 3 tak pernah dapat A mat. Yang hijau. Ah. Tak pernah. Form 4 baru start. Tapi tu lepas 90 lebih. Oh, dia tak tahulah sebab saya nak cakap dia bertingkat tu. Sebab dia bertingkat. Sebab dia dia rasa sebab form 1, form 2, form 3 pun tak pernah dapat A, Math, Science semua tak pernah. Jadi I pun tak pernah dapat A. Tapi mungkin sebab dia bertekad kot. Sebab dia syukur dia dapatkan Science. Dia memang nak dah Science. Lepas tu dia dapat, dia tak tak lepaskan peluang terus lah. Rasanya masa dia budak Cina pun kalah lah kalah dengan dia. Oh iya, budak Cina pun kalah. Sebab dia pun dapat 100. Kita dia biasa dapat 100 net dengan net. Pernah dapat 100. Dia bertekad. Sebab tu kena tekad. Dengan tekad, tekad dengan cara yang betul. Nak tahu kena tanya dia lah. Aku pun tak tahu macam mana kan. Kena tanya dia lah. Tapi yang saya tahu dia memang study hard. Sebab tu
dia saya suruh engineer dia keluar, dia keluar UM, dia pergi UKM kan, sebab dia rasa cara dia study tak sesuai. Tapi bila dia dah pergi UKM, dia baru sedar kesilapan dia, patutnya dia stay sebab kawan dia yang pointer rendah pun dapat stay. Satu kesilapan lah dia rasa. Eh, macam tu lah. Kadang-kadang ni kita kena konsult orang supaya kita tak tahu kan. Nanti kita rasa, ni rasa tapi keputusan kita tu salah. Okay. Kita ada dah pergi kat belajar je lah kat UKM. Okay. Sebuah kapal angkasa mengalami daya graviti 5 di permukaan bumi. Oh, ni dah dapat daya graviti ni. Apakah jisim kapal angkasa? Dia tak ada jisim. Okay. So, kali kira sama. F sama dengan G M1 M2 bahagikan dengan R kuasa 2. Okey. Dia ada daya graviti 5 darab 10 kuasa 4 kan. Ni dia 6.67 darab 10 kuasa 9 kan. 6.67 tak boleh. Okey. Dia sepatutnya bagi. Okey. Ni cerita macam ni lah. Dasar kapal angkasa. Apa nak kata orang? Okey lah, dia pusing. So, sama lah sebab keadaannya. Tapi dia tak tahu musim dia kan. Musim bumi dia tahu. Memang dah tahulah. Kan dah sifatik. Tiba-tiba tak ada musim bumi. Terubah pula musim bumi. Musim bumi. Sama lah. Okey. So, masuk lah kat situ. Okey. Yalah. M1 tu bumi lah. Musim bumi. 5.91 darab 10 kuasa 24. M2 tu jisim kapal kasut, kita tak tahu kan. Dia bagi anak. Jarak di antara pusat bumi dengan kapal angkasa tu R. Tadi dia bagi jarak daripada beza kena tadi. Ketinggian 30,000 daripada bumi. Lepas tu dia bagi jejari bumi tu lah. Maksudnya kau boleh tahu jejari bumi dengan ketinggian itu adalah jarak. Itu adalah jarak di antara pusat bumi dengan objek. Okey. Jejari bumi tambah ketinggian. Itu adalah jarak daripada pusat bumi dengan jasad. Okey, faham kan? Nampak tak beza dia? Okey. So, ingat ni jejari bumi. Ni ketinggian tau. Okey. So, total ni adalah R. Okey. So, R yang dibagi kat situ 6.77. 6.77 darab 10 kuasa 6 kuasa 2. Okey. Okey. Sekarang ni pindah sebelah kan. Ini darab ni. Darab ni. Satu darab ni kan. Pindah sebelah. So 5 darab 10 kuasa 4 darab 6.37 darab 10 kuasa 6 kuasa 2 sama dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab 5.91 5.97 kan. 5.97 darab 10 kuasa 24 M 2. Okay, korang kena darab ni, kena darab ni sepatutnya. Okay, jadi jangan kira ni. So nak pindah terus. Ini 5 darab 10 kuasa 4. 6.37 darab 10 kuasa 6 kuasa 2. Pindah ni darab kan? Kalau pindah sekali ni? Bahagi. So 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab 5.97 darab 10 kuasa 24. Okay, kalau korang perasan, benda yang saya nak ajar sekarang ialah jangan kira dulu. Pindah dulu, dapat dah pindah semua, baru kira. Nanti Enet pun saya nak start ajar macam ni dah. Sebab itu kita buat-buat kan. So, sebab last baru korang kira dan baru bagi jawapan yang akhir. Okay.
mungkin dia tak apa, tak ada tak pancen ni. Ini kosong dia ini. Empat. Lima kosong sembilan lima. Saya ada cerita tadi. Membuat nanti itu. Pos kedua, pos kedua yang apa? Pos kedua. Ini dah pos keempat. Darah 6.7, darah 10, pos kedua yang pos kedua. So, G dia. Kita 6.7, darah 6.7, eh, itulah. Eh, seperti itu. Cuba sampai dapat. Sebab senang korang tekan dan dapat. Baru puati. Kalau tak pun tak dapat. First tu buat yang satu-satu. Dapat, dapat lah. Kau buat je lah lepas tu. Ini sama sebab korang tahu. Korang ni tak ada salah salah kurungan ke apa, janganlah. Ada orang ni pandai letak kurungan tu nak letak sana sini kan, dia tahu tak. Baik. Dah dapat? Belum lagi. Awi? Okey, saya tunggu, saya tunggu. Lagi dapat. Yang lain pun tak, cari gambar lah. Gambar-gambar dia pada muka. Dalam kerja sama dia. Sama macam tadi lah. Okey lah kapal terbang ke dia. Aku ikan nak duduk. Kita No. Kita buat satu-satu. Mangkuk tu pun dah. Kalau
mungkin untuk bunyi puji ni bagus tonton kami ke mana tu ya ke betul ke anak aku kat rumah lain je bukan emosi dia tu biasa lah kalau yang mesti report pasal korang di balik ni ada anak Yana, ni kan dia ni ada kat sekolah, dia kena pagar. Kita laksanakan masa sekolah kan. Luar tu tak, dia kena sekolah saya tak. Saya nak kena juga kita orang lain. Ini orang belakang kawan dia yang lebih kecil pada dia. Dia lebih besar lah belakang kawan dia. Dia nyorok. Ya Allah, kau nak nyorok belakang tu. Aduh, dah lah dia jatuh dikit-dikit. Itulah dia. Malu sangat. So, adik dia satu tas tu nak tukar tu watakkan dia. Kalau dia punya watakkan dia, dia boleh berani. Dia boleh dapat ajar. Sebab dia reti buat. Mac semua dia seru. Tapi dia tak berani. Itu dia sebenarnya. Kalau belum kat agenda, dia orang punya target, sendiri target kat orang kena naik pentas hari tahun. Tak kisahlah, naik pentas kan, naik pentas untuk kelas kan. Sebab dah tak ada kisah kan, macam tu lah. So target dia orang kena naik pentas untuk kelas. Liza pun tu, saya jangan nak. Tadi, tu Liza, sama Liza. Tadi si seorang ni je. Tapi dia kawan dengan orang tu. Wajar apa macam ni? Cik kan kita dah belajar bab ni. Kau tahu lah, tu kan cik kuah je. Oh, dia ikut je lah kita, apa yang dia kita. Dia ajar agama ke? Tak sebab. Oh, aku macam tu. Oh, why? Tapi cikgu fizik lelaki. Kau lelaki eh? Biasa lelaki. Tak tahu sekolah hijau ni cikgu bayi ni perempuan tu tak boleh lah. Kita ada apa-apa dari bau. Tapi tahu dia kan dia tak. Oh, dah. Ini bau. Bau tu masa tu datang lah. Tak ada kalau tak ada bau ni tak datang tu. Oh, dengan dia Faizal. Faizal Reza. Ha? Faizal Reza. So, energy sikit dengan Reza ni sebab Cikgu Reza yang rotan saya ni. Dengan Ustazah Fatimah. Tak boleh dengar nama tu. Tapi masa reunion night tu, majlis alumni ni, tadi lah, kita jumpa sebentar. Kata kita kat korang, Ustazah tu minta maaf lah. Eh, apa saya pula? Saya tak nak kata marah. Kegarang kan. Ya, buka sini macam ni juga. Okay. Ya. Apa dia? Dia kau? Tak tahu lah, kalau saya buat sesuatu saya memang muka saya muka serius. Saya akan buat sesuatu tu dengan betul. Ya kan, kecil cakap kecil orang rasa kan? Betul lah. Lagi lagi pun dah baik. Okay. Hey, korang.
Hubungan antara pecutan graviti G dengan pemalar kegravitian. Okey, pecutan graviti tu 9.81. Pemalar kegravitian yang tadilah 6.72 tu kan, dalam 10 kuasa negatif 11. Daya graviti pada suatu objek mengikut hukum gerakan Newton kedua, iaitu F sama dengan mg. Pasal tak F sama dengan mg sama dengan F sama dengan sebab daya. Ma. Dua-dua sama. Sama dengan mg, F sama dengan ma. Disebabkan dua-dua ni adalah F, maknanya kita boleh gabung mg sama dengan F. Jadi gabung. Satu kuangkan terhubung. F sama dengan ma. F sama dengan mg. Jadi mg sama dengan ma. Nah, nampak tu budak fizik. Dia relatekan sesuatu dengan formula dengan formula. Bukan apa, kita relate je. Kalau kau hafal, mana lah otak korang tak boleh tak terima. Okay. So, daya graviti antara objek dengan bumi mengikut hukum graviti yang semesta Newton. F sama dengan G, M, M, R kuasa 2. Samakan kedua persamaan di atas. Jangan tak payah nak samakan bla 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 tu. So, korang akan dapat formula dia tu. Tu, yang di highlightkan tu. Ni. Okay, ni formula dia. Okay, nanti kita tengok kita nak guna dia masa bila, nanti kita tengok. Okay, lepas tu kita ada lagi formula. GM per R kuasa 2, bukan GM telang tu, bukan eh. Lepas tu kita ada GM sama dengan R tambah H kuasa 2. Apa yang pertama tu, apa beza, apa beza dia? Yang pertama tu di permukaan bumi, GM per R kuasa 2. Ketinggian dari permukaan bumi. Kan ni cerita dia yang fungsi yang kedua ni. Ni di permukaan bumi. Sebab nota ni dia tak ada gambar rajah. Jadi saya pun nama. Supaya orang faham. Kita baca ni habis je. Habis sekejap ni. Okay. G sama dengan M per R kuasa 2. Cerita dia bila dia ada jasad tu berada di permukaan, okey kita tanda ya, jasad ini kita tanda jasad lah. Jasad tu berada pada permukaan bumi, formula ni. Kalau jasad tu ada jauh sikit daripada permukaan bumi sini, okey, jasad sebab ada R dari bumi dengan H, itu ketinggian daripada permukaan bumi. Nampak tak beza dia? Sebab tu saya bagi gambar aja supaya korang take note gambar, supaya nanti korang baca. Oh dia mana dia tak dapat O kan? Itu dia cakap A, A. Kan? Ya kan, tak suka, tak suka orang tu kau cakap ini yang ambil kau gagal lah. Ini tukar. Okey, apa maksud graf ni? Nilai ni. Lepas dia melepati bumi. Ni. Lepas dia kurang lah. Saya katakan dia masih itu masih kurang. Lepas tu nilai kita pun main. Okey, sebab tu lah. Untuk menentang korang. Bila kita lanjutkan dengan roket. Roket tu kena menguapi bumi. Seperti menguapi bumi. Sehinggalah
Dia punya daya tarikan bumi itu dah semakin lemah. Barulah dia direct ke kita. Dia bukan naik roket. Oh, terus. Ui, sekejap dia sampai. Kata highway ni. Selesai sekejap je lah kalau pergi bulan ni kan. Setiap hari lah itu. Tak habis cerita dah. Ini bahari-hari ni kerja lah kita. Ada cerita India. Cerita Hindustan. Planet Mars apa ya? Mars. Kita tengok lah. Kita suka dia. Memang ada yang benar lah kan. Kalau tengok macam punya gambar. Ambil lagi yang tengok. Tadi bukan saya tengok. Tapi saya tengok saintifik dia je. Yang lain saya tengok. Okay. Tak, tapi memang bagus kita tu dia kehidupan orang saintis lah. Gagal jatuh, gagal suruh bintang. Okey, itu tak cerita, tu dah sudah habis cerita. Okey, kita tengok. Misi bumi dia bagi, jejari bumi dia bagi, itu pecutan graviti di permukaan bumi. Bermakna? Tak apa, malah tak tahu kan? Tapi sekarang ni kita fahamkan macam mana penggunaan dia. So, yang inilah. N per R kuasa 2. So, G tu 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 per M dia 5.97 darab 10 kuasa 24 per 6.37 darab 10 kuasa 6 kuasa 2. Contoh dia. So, korang akan dapat 9.81 ms tolak 2. 9.81. Jika kalau dia berada di permukaan bumi, nilai G itu tetap 9.81. Nilai tak baik kira, sama dapat 9.81. Okey. Tetapi, kalau dia ada ketinggian yang tertentu, mulalah kiraan dia akan berubah. Okey. So, kiraan dia akan berubah. So, G dia sama dengan M per R tambah H kuasa 2. So, 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. 5.97 darab 10 kuasa 24. Berkait dengan K. Nampak eh? Sebab dia ketinggian yang berbeza eh? Okay. So, 6.37 darab ni pada permukaan bumi. Ini terjadi bumi. Tambahkan dengan jarak dasar kan. Kuasa 2 ya. Hubungan semua ni kuasa 2. So, maksudnya korang akan dapat 8.53. Nampak tak? Bila korang ada kuasa kebukaan bumi, jarak tarikan dan mesti dia besar. Berbanding jika korang dah tidak berada pada kebukaan bumi. Sebab tu dah kita kat tadi, roket tu dia orbit dia jauh sikit-sikit sebab dia nak menjadikan daya tekan bumi dan graviti tu semakin lemah. Baru dia boleh tiga dan dia tak boleh terus pergi terus. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia orbit tu dia mula-mula dia nak keluar tu kan, kalau nak keluar keluar pada dia tak boleh bawa nak untuk nak dia apa nak jadikan roket sebesar-besarnya untuk semata-mata nak pergi ke bulan, tak boleh. Dia ada jisim tadi tu, pecutan tu tentu untuk melepasi atmosfera bumi. Sebab nak mengatasi 9.81 bumi. Okay. Bila korang dah masih jauh dari bumi, kalau kata nilai ni, dia tambah lagi. Masih kurang lagi. Masih besar nilai ni, masih kurang lagi. Maksudnya masih jauh dari bumi, kurang nilai gravity. Walaupun dah keluar dari bumi pun masih ada kesan graviti bumi. Okey. Apa ya beza dia? Graviti 9.81 tu adalah nilai tetap lah. Okey, pengetahuan tentang pecutan graviti memainkan peranan penting dalam penerokaan angkasa dan kelangsungan hidup manusia. Kesan graviti terhadap badan manusia. Semasa penerbangan ke angkasa lepas,
badan kurang berfungsi dengan ketara menyebabkan kemerosotan otot dan hilang ketumpatan tulang. Apabila pulang ke bumi, otot yang lemah menyebabkan kesakitan. Macam orang naik kapal terbang lah. Ada jet lag. Kalau cakap pergi pergi Langkawi, pergi Sabah Sarawak, tak rasa lah jet lag tu. Jadi kalau macam orang pergi umrah, pergi haji. Sebab tu orang nak pergi haji ke, pergi haji ke, pergi umrah, dia kena ada ujian kesihatan. Kalau orang pergi haji kan, dia kena ujian kesihatan. Kalau ada masalah jantung kronik, tak boleh. Kalau berkursi roda, tak boleh. Kalau tak selesa, tak boleh dah. Kena mampu berjalan. Dan adalah ada kena cek untuk kesihatan. Tapi kalau yalah, kadang-kadang ada orang tipu kan, buat kesihatan tipu kan. Tak pergi, nak pergi haji buat penipuan lah kan. kan, semata-mata nak mencapai. Tak boleh lah, dah menipu kan. Tapi memang sebab itulah orang sekarang ni nak pergi haji ke, umrah ke, dia perlu fee. Perlu fee. So, dah cek buat ke, sebab apa? Tabung haji, bila dia ni, dia bawa orang sana, lepas tu mati pula kat sana kan. Satu kerugian lah. Ha, memanglah, oh, saya nak mati kat sana, saya mati. Tapi sebenarnya satu kerugian untuk orang lain yang boleh pergi. Orang lain yang boleh pergi, yang mampu boleh pergi dan sihat. Lepas tu kita bagi tempat tu. Sebenarnya kita berniat dah nak pergi tu, kita dah dapat pahala. Kan? Ha, cuma tak boleh lah atas faktor kesihatan ke. Dia memang susah. Tak ada kan, tak ada yang pernah pergi umrah kan. Ha, saya dengan teacher tu pernah pergi bawa anak-anak saya dulu, takip dengan kakak Alisha. Memang sangat tough. Masa saya pergi, masa saya dengan teacher masih muda lagi, tapi dengan bawa anak. Okay, bayangkan orang tu yang 60 lebih. Dia yang masa tough tu masa dekat Mina. Kat Mina tak, Mina nak pergi tu. Melontar jamrah. Berkilometer tau nak jalan kaki tu. Tak, dia orang tak naik kereta, dia jalan kaki. jalan kaki. Korang pun berentas taman. Berentas kubur pun dah mengeluh. Kan? Bayangkan tu. Kau tahu tak, buat umrah dengan tawaf campur dengan sa'i, keseluruhannya 7 km. Tu baru. Sampai ke Mekah sebelum buat haji, kena buat umrah tu lah. Umrah kita panggil umrah. 7 km. Bayangkanlah. Sama juga kalau orang tu lebih kurang, kalau tak salah lah, lebih kurang hampir 10 km kot. Sebab tu kebanyakan yang ada orang duduk kat kemah kan. Mina kata dia tunjuk orang duduk setak-setak kan. Ada orang-orang yang muda ni, dia tak duduk kat kemah, dia balik. Dia boleh hotel. Tapi perjalanannya 10 km. Dia macam dia pergi melontar, dia jalan kaki daripada hotel, lepas tu dia balik lah. Jadi total 10 km. Dia tak dia boleh dia dah dia tak nak bersusah-susah. Jadi dia sebenarnya bila dia buat macam tu, mungkin orang cakap, alah, rasalah duduk ramai-ramai. Tapi sebenarnya dia memudahkan orang-orang yang tua. So tak yang tua itu, jadi dapatlah tidur dengan ni. Sebab kalau ikutkan nak tidur tu dalam kemah tu, dia tak boleh nak sandar, dia mesti ngiring je. Tak muat. Okay? Sebab tu, dia cabar lagi naik kapal terbang yang cerita ni lah, pesan graviti tu. Okay, jet lag. Macam saya fikir, Alhamdulillah tak ada rasa apa-apa lah. Tak rasa lah. Tapi lepas berapa lama baru rasa macam badan badan lemah. Tapi memang ada lah. Memang ada. Tapi kalau korang dah biasa, macam ada kawan-kawan saya dengan kita banyak travel lain sebab company, tak rasa pun. Kalau saya dah, saya macam sebelum saya pergi umrah tu, saya dah test anak saya naik flight berapa kali. Ajar. Ajar Sabah. Ajar. Sebelum pergi tu, ajar ni. Sebab nanti kan tiba-tiba kan. Sebab ada yang pergi haji ke Thailand flight. Kan. Saya betul tu. Tapi lah nak cari ni pun pakai duit. Kau ingat nak naik flight. okay. Okay. Itu contoh lah. Okay. Macam contoh saya pergi waktu musim sejuk. So, saya test ajar anak saya duduk Cameron. Ajar lah. Sebab nak pastikan rasa lah tu bilang kan rasa okey lah. Masa tu nak rasa okey lah. Okay. So
So, semasa penerbangan ke angkasa lepas, bendalir badan berpindah dari kaki ke kepala menyebabkan muka bengkak dan kaki kurus. Apabila pulang ke bumi, seseorang itu semakin mungkin mengalami kesukaran untuk berdiri dan mungkin pingsan kerana pengaliran darah yang cepat ke kaki. Sebab itulah nak jadi angkasawan ni, dia ada ujian-ujian tertentu masa Syed Muzaffar tu kan. Nak kat tempat dua seorang je yang dapat pergi. Tapi yang kat tempat itu dia simpanan lah. Syed Muzaffar tu dia ada training sebab nak mengatasi masalah-masalah ni. Bukan boleh suka-suka hati dia pergi. Okay. Tahun bila lah dia pilih. Dia pilih dua orang. Seorang dia angkasawan, jadi angkasawan Malaysia pergi ke stesen angkasa lepas. Tinggal lebih kurang beberapa hari lah, tak salah tu. Itu seminggu tak salah tu. Satu seorang tu disimpanan lah. Sebab takut yang utama tu cedera sebelum tolak. Kalau dah pergi tu, dah pergi cedera tak ada apa-apa lah kan. Sebelum masuk ni kena ganti lah. Tempat itu dia disimpanan. Dia tak pernah pergi lah dia jadi simpanan dia. Okay. Tapi dia akan jadi pilihan utama jika Malaysia buat lagi. Sebab nak pergi tu bukan bukan pergi RM2. Ni satu. Dia Malaysia bayar tu puluhan juta lah saya rasa. Juta. So, tak ada dah lah. Tapi kalau ada lagi, Captain Park itulah tapi umur dia dah berapa. Eh, ramai yang masa tu dia buat saringan tu ramai gila pergi test. Bukan tapi tu pergi tu. Macam-macam test dia lah, macam-macam test dia. Itulah. Tapi dia pun ajar lah. Tapi si Muzaffar tu dia doktor. Dia dah dapat. Padahal yang Captain Pak Is tu dia Captain Dr. Pak Is. Dia doktor askar. Patutnya kita nampak dia lah kan. Tapi doktor ni dapat. Tapi dia tak pergi saja. Dia pergi dia ada lah. Bawa pergi canai. Lepas dia buat kajian lah. Kajian yang universiti kat Malaysia bagi. Dia kena buat. Mungkin tu faktor yang utama lah sebab dia doktor yang ni kan lah. Dia kena buat kajian. Okay. Nak bawa makanan Malaysia lah satu. Nasi lemak semua bawa. Ni orang macam ada microwave kat atas rasa. Kat atas sana tu ada microwave. Apa macam microwave tu? Masa tu lah. Kan? Sebab tu dia dah kena training tu kat sini. Fit tu, fitness tu penting. Kalau tak fit tak boleh lah. Okay? So, perubahan graviti menyebabkan pemudaraan tidak sekata di dalam peparu akibat kerosakan di sepeparu. Sama lah orang naik jet pejuang. Jadi baju khas tu. Kau ingat baju yang dipakai tu baju biasa. Kau boleh beli kat kedai bandar. Baju tu kalau tak salah rasa dia menahan tekanan sehingga tak salah rasa lah. Dia ada berapa G. Berapa G tu sampai dengan berapa ribu Newton. Newton. Maksudnya berapa ratus kilo lah. Berapa ribu kilo lah. Kilo berat bebanan. Sebab bila dia terbawa naik ke atas tu, dia ada G. G tu maksudnya dia punya bebanan. Dia bawa, kau ingat dia bawa macam dia bawa kereta. Tak. Bila dia bawa tu, dia kena pastikan dia punya tekanan darah pada dalam badan dia tu normal. Sebab kan dia kata tadi darah ke kaki kan. Cuba bayangkan orang yang bawa jet tu. Mau tak satu? Kalau darah tak ada kat kepala, so baju dia tu memang untuk protect badan dia supaya mengalir darah dalam keadaan normal. Nampak biasa baju dia tapi ada protection. Ya orang lima tu lah. Topi dia tu nampak macam biasa kan. Tapi tu function dia. Ada function dia. Kan? Sebab dia semua tu yang dia pakai nampak biasa tu semua ada function. Bukan macam kita kat Malaysia, helmet, lepas tu ada color-color, tak ada function. Pecah je kepala. Kan kat Malaysia kan masuk ada tiga buat helmet modifat, color-color, gambar kan. Function dia tak ada. Tak ada keselamatan. Function dia hanya untuk kepuasan. Nampak?
Okey, dari simple sains, itulah kamu tahu lah. Tapi kalau tak mention ni banyak sangat benda yang contoh orang-orang yang lipat motor, motor pun nak lower, motor nak bunyi kuat. Kita tak tahu motor kau bunyi kuat ke tak tahu kenapa kan. Tapi contoh lah. Tapi kat Malaysia ni sebanyak tak ada function tu. Okay? Dia buah kereta tu lah bunyi kuat. Kita. Semasa penerbangan ke angkasa lepas, mata menghantar isyarat yang mengelirukan otak kerana rujukan penglihatan untuk kestabilan hilang. Hal ini mungkin menyebabkan loya dan muntah sebab darah tak sampai ke otak. Kalau kita kat Malaysia ni, kalau kita duduk kat atas bumi, darah tak sampai ke otak, teruk lah. Teruk. Itu jantung tu kerana berada dalam keadaan baik. Sebab kalau tidak, darah tak sampai ke otak. Sebab itulah orang ada masalah jantung tu, ada sumbat ke apa, dia akan cepat-cepat buat apa operation sebab nak pastikan darah tu sampai ke otak. Okay. Sebab itulah kalau dalam topik sains, bab 2 dah ada belajar CPR. Tapi tak adalah buat, ada nama lah belajar CPR. Sebab itulah belajar CPR kita ada pam jantung. Terpam jantung. Orang-orang yang contohnya lemas. Lemas kan, lemas, lemas. Kan jantung berhenti. Jantung berhenti. So, first dia akan buat pam jantung. Kenapa kena pam jantung? Supaya tujuan ni nak pam jantung tu ke otak. Darah tu dapat mengalir ke otak. Supaya tak berlaku brain death. Brain dead ni otak mati. Bila otak mati, kalau orang budak tu hidup pun, dia akan lumpuh. Badan tak berfungsi dengan baik. Dia. Sebab itulah orang-orang contoh, orang-orang yang tiba-tiba apa ada masalah jantung kan? Tiba-tiba jatuh tumbang kan? Badan biasa dia nak ubat dia kan? Ubat tu buat cair darah dia panggil. Sebab tu korang kena tahu yang CPR tu. Kalau tak tahu CPR, ketuk dia jantung dia. Ketuk dia. Tak tahu CPR, dia memang fungsi dia. Sama juga tekan. Oh, kau tekan je lah jantung, kau tak tahu. Tapi, sebab itulah ada kalau pernah tengok ada orang dia ketuk kan. Ada cerita apa tadi ketuk jantung. Itu memang betul lah. Dia ketuk lah jantung. Maksudnya janganlah sampai ketuk pakai tukul. Kalau setakat tu ketuk pakai kita punya tenaga, takkan patah tu langsung. Tapi memang terhentaklah sebab dia memberi jantung tu satu kejutan. Contoh kalau ada, kalau diri sendiri tak rasa macam sakit kan. Macam tu je lah. Jantung. Diri sendiri tak ada siapa nak bercakap kat kita. Ketuklah sendiri. Sebab kita nak bagi ketukan kat jantung tu bagi dia bangun lah kan. Takut dia terbentuk, nak kejutkan dia. Sebab tu lah ada yang macam alat kejutan tu. Itulah dia. Benda yang simple tu yang korang ketuk tu. Kalau berlaku dari keluarga korang, korang tak terguna CPR kan? Tapi ya, macam tu je. Tekan kat jantung tu, tekan macam ni. Tekanlah. Tekan, kena buat tu CPR tu sehingga ibu datang. Tadi kat kelas. Dalam ofis. Sehingga ambulans datang. Kalau ambulans terkejam, sejam lah korang pump. Sebab selagi korang pump, darah tu mengalir ke otak. Kalau korang berhenti je pump, darah dah tak mengalir. Korang pump je, nanti environment tu dia ada alat kan, kejutan tu kan, dia terus lah. Kalau jantung dia masih berfungsi, dia akan hidup lah. Ya, macam contoh ada satu kes, ada mak tesa waktu masa telefon semua buat ambil ambilan, tak reti kan, tak reti nak buat, matilah, tak reti nak buat CPR. Mungkin kalau tahu buat CPR mungkin ya, tapi memang masalah jantung lah. Memang betul masalah jantung, tapi tak ada siapa yang reti, mak anak-anak pun tak ada kat rumah, so tak boleh lah kan. So, kalau ada dari keluarga ada tiba-tiba pingsan kan, tiba-tiba pingsan, orang ketuk-ketuk pipi tak bangun, jantung kejutkan dia cepat belum mengalami kerusakan otak. Rosak rosak
certain bahagian pada otak rosak, tu yang menyebabkan lumpuh. Lumpuh, tangan tak berfungsi ke apa ke, sebabkan ada certain bahagian otak dah tak, ada yang dah tak berfungsi dengan baik. Itu sebabnya dia tak menghantari teks. Nampak. Kan awi ayah kan, tangan mana? Tangan kiri. Kiri kan? Sebab otak lah. Tapi tak adalah kajian yang kita boleh nak repair otak. Tak boleh lah. Kau nak buat keluar otak tu pun nak keluarkan tengkorak dia. Memang tak mungkin berlaku lah. Tapi kalau pada-pada setengah-setengah keadaan orang insiden kan hentak, dia nak buang darah pada otak, dia potong lah tengkorak dia satu-satu bahagian. Ha, tapi kau ingat lepas tu dia letak balik tengkorak tu macam gam tak? Dia potong sebab ni kita punya ni tengkorak ni penuh tau. Dia potong tau. Lepas tu pembedahan tu memakan masa berpuluh jam. Ha, doktor sampai 3-4, 4-5 doktor sebab bergilir kan. Apa darat 24 jam nak bedah. Ha? Dia tak cantum, dia letak je macam gam je. Ada yang tak, dia tak, ada yang tak, tak adalah. Tak ada. Kalau sikit, dia tak letak. Sebab kalau orang yang dia nak buat pembedahan lagi, dia tak letak lah. Kalau dah okey, ha, belum ubah lah. Dia lah lepik lah. Tak bolehlah tekan. Boleh. Sebab itulah kalau pergi mana-mana naik motor jauh pakai helmet. Tapi ada kan orang yang macam kepala dia tapi sebelah tu macam tu. Ha. Ada. Itu lagi tu. Tak boleh. Kalau pergi sekolah tu kan dekat ke pakai helmet. Sebab tu lah fungsinya helmet. Ha, lah nak suruh tamu medan kan. Aku suruh pergi kan pakai helmet. Mana suruh pakai. Okay, sebab protection kepala tu penting. Badan ni kalau patah ada macam-macam cara, ada bubur besi ke apa kan. Kepala ni nak bubur besi kat mana? Dia di robot. Kan? Tak boleh fikir, alamak. Mana nak sambung besi? Boleh kan? Ha. Patah kaki, boleh kan? Boleh ada besi ke apa, nanti boleh pulih. Tapi kepala, apa nak tukar kepala orang lain? Helmet, lepas tu pastikan ada shield lah depan tu. Okay, macam saya punya helmet tu sampai dah sebelah cabut. Sebab helmet saya tu memang siri man. Yang alat dia pilih plastik cabut tapi function dia masih function. Tapi sebelilah, sebeli yang mahal lah dia punya depan tu. Yang mahal tak payahlah kala-kala macam mahal, mahal tu. Asal dia protect batu. Bahaya tu eh. Ha, sebenarnya orang yang pakai spek tak payah dah. Tapi orang tak pakai spek lah. Ha. Ha, tapi bahaya juga sebenarnya sebab sebiasa kena batu datang ke muka tu. Tutup. Ah, cik. Kan, nampak benda simple tak? Pink tak apalah dekat-dekat kita. Cuma bila korang di sekolah. Kan? So, macam contoh budak SD ada yang melintas daripada kamu Medan tu kan. Nak pergi lalu lintas traffic light depan tu kan. Ah, so memang menyampah tu lah kalau tengok tak pakai helmet. Ah, sebab tu lah macam besar. Kan? Apa-apa pun boleh berlaku. Ataupun pergi daripada sini lah. Sekolah pun bahaya. Ramai betul. Pergi hantar anak tak pakai helmet. Daripada sini ke SG. Bahaya. Pakai, bapak kau pakai. Pak. Ha. Adik-adik kau pun pakai. Slow je bawa. Selalu sepotong. Anak saya cakap tu. Tu asal-asal. Kau lah. Oh, tak apa. Ayah dia buat slow. Tak, saya tak boleh bawa pelan. Saya bawa pelan, saya pelik. Tak, dia janganlah. Korang dah biasa bawa macam tu pun. Jangan. Kau dah biasa bawa macam tu slow. Kau pergi bawa laju. Jadi lain. Macam korang je.
Kau kan cakap jadilah diri sendiri. Kan? Kalau orang jenis yang outspoken, dalam kelas kau jadilah jenis yang outspoken. Sebab kan kau nak ni cikgu tu, kau kena ikut cakap cikgu tu. Nanti kau tak boleh jadi diri. Kau berpura-pura. Bila kau berpura-pura, tak jadinya. Dia ada orang tak ada sini. Orang tak ada menantang kat dia. Itu je. Dia masuk dalam keluarga teacher dulu, orang tak suka cara tu. Dia kata, eh, kalau saya nak, saya cakap dengan teacher, boleh ubah tapi saya jadi hipokrit lah. Saya jadi nak cakap dalam lembut, saya jadi hipokrit. Tapi akhirnya mak teacher terima lah saya hipokrit tapi saya tak hipokrit. So, semua benda adalah realiti. Tak ada tipu-tipu. Maksudnya apa sebuah adalah ikhlas, itu cara saya. Jadi. So, nak menerima seorang itu macam itulah. Sekarang kita ni, nak kena dan bila nak jumpa mak tua berubah kan yang dah kahwin mula jadi setan kan dulu saya macam ni lah dulu saya yang dulu adalah saya yang sekarang sama kan saya tak berubah saya adalah yang sama saya pernah barang dulu, saya pernah nampak gambar dekat dekat muka teacher. Semua jahat. Nah, teacher baik. Banyak sabar. Sama gambar je. Pernah pernah nampak buku kan nak buat itu. Nah, tak ingat dia sama dia. Jadi barang tu sekarang tak ada lah, tak ada yang kurang. So, barang tu kena ada juga sikit, kan nak marah kurang. Beli pula jadi diri. Seorang lelaki dia kena berubah sebelum umur dia 40 tahun. Kalau dia gagal berubah sebelum 40 tahun dia akan sampai tua lah panggil dia. Ada hadis lah saya tak rasa. Ada hadis Nabi sini. Ada hadis Nabi kena ubah diri dia tu sebelum 40 tahun. Kalau dia tak ubah diri dia sebelum 40 tahun sampai tua. Kalau dia terikut sampai tua lagi. Saya tak pasti lah perempuan tu ingat kalau lelaki. Ya, semua saya tak pasti. Kalau kita ada sikap tu, kita kena ubah. Lari ni kan tak apa-apa. Wih, tak apa-apa. Saya tak eh, tapi kau rasa pun banyak ada botak kena lah. Kau pergi, wah kau dia rambut dia. Kalau rambut masih ada macam tapi ni. Dia gaya sikit pun tapi. Tak, sebab saya dah nazar kan. Tapi kau kan tak payah kan, itu banyak bubal. Itu juga tinggi. Kawan-kawan saya rasa jumpa orang putih ke tempat. Wah, saya mati ni. Dia banyak, banyak, banyak. Sebenarnya rambut tu dah jadi botak sampai jadi tengah. Kan, saya rasa banyak sebab dia fikir. Dia banyak fikir rambut tu gugur-gugur tu tak boleh tumbuh. Dia mati. Ada je orang lelaki elok. Dia kan sampai umur 60 rambut dia elok kan. Ada lah beban tapi dia tak botak. Ada kawan tu tak ada dah tengah. Dia dah jadi profesor lah. Banyak saya fikir. Tapi tak payah. Oh, okay. Baik lah. Tak tahu lah, saya tak suka lah. Sampai tak jenis ni memang boleh tanam. Boleh tanam. Tak sama macam ni.
Mesti lelaki naik kenderaan boleh. Sebab masa masa dia muda mungkin banyak banyak sangat minyak rambut ke, dia dah jadi banyak banyak bahan kimia. Masa tu dia tak ada lah mana pakai rambut. Jadi dia dia akan membunuh sel-sel sel-sel rambut tu kan. Sel-sel mati lah. Tak boleh cari sangat. Ah, budak budak form 3 siap pakai toner rambut dah. Sebab tu kelakar. Panjang dah baru form 3 baru lepas. Nasib budak pakai. Nanti. Nak rambut, nak bagi nak bagi lebat ke tu. Memang kelakar. Mak mak tu. Eh, tak tahulah. Tak tahulah. Sebab kalau fokus belajar tak adalah, saya tak ada hal, tapi dah bau kau pergi kau orang kau masih dia lagi kan. Eh? Oh, dia sebabkan tak apalah. Tak. Saya rasa tak tak. Dan sebenarnya Nazar tu masa tu je, masa Nazar yang rambut potong tu lepas dah dapat kaki tu terpotong rambut lah, tak adalah Nazar tu semalam lamanya sebenarnya. Tapi dah selesa, saya dah selesa. Tenang. Pergi lah sekejap. Dah habis. Kita tak payah dah. Minyak rambut tak ada, tak beli. Tak beli minyak rambut. Potong rambut pun senang. Saya ada mesin. Saya potong sendiri. RM5, RM10 kot. Anak saya tu bagi gaya yang tetap lah, bagi gaya yang untuk orang budak tu merasa dah bagi gaya siap-siap. Jadi tak apa lah. Ni gaya normal untuk semua orang habis. Dik, nah, dah. Dia potong rambut. Sudah bagi dah setkan kat kedai rambut tu. Tapi lelaki ni kalau nak 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 tahu nak sebenarnya nak dia tepi elok, jangan cukur. Kalau pergi kedai rambut dia pakai cukur kan. Dia pot kan. Jangan dah buat nanti tepi tak elok. Dia jadi dia jadi macam jambal lah. Lepas tu belakang ni berbulu kat tu. Sebenarnya tak elok. Kalau dah buat tu memang kena buat sampai bila-bila. Macam tak, anak tu tak keep tak buat. Tak, daripada dia lari sampai sekarang saya tak bagi. Kedai pot ni sepelampang. Dia tak boleh pakai pencukur sebab nanti dia naik. Bulu, bulu ni kan dia naik. Ya. Tak payah. Biarkan. Dia malah rambut takik. Dia kan tak, tak ada kan kat tempat pun tak ada. Okay. Sebab kau potong, kau tunggu lama sikit. Nanti dia dah jadi macam bulu sikit kat tengkuk. Biasa yang kedai-kedai mamak ni. Dulu saya ingat, masa kecil dia kerek-kerek. Oh, baru kena. Dia akan buat lebat, peti ni lebat. Faham kan? Bila dia buat macam tu sebenarnya dia nak bagi lebat kat sini, ni tak elok lah. Tu sebenarnya ni ada anak lah tu lah. Jangan cukur. Jangan cukur tepi. Jangan cukur tepi tu jadi tak elok lah. Nanti kembang tepi. Dah potong tu kan dia potong dia. Dah, dah potong kan dia pakai gunting. Dah lah pakai gunting sudah lah. Tak payahlah. Cukur-cukur tu jadi nanti tengkuk berbulu. Kadang-kadang dia tarik, dia tarik sampai dia, ni, kita punya kola dia, dia buang kat. Ada. Tak ada. Kau gunting kat mana? Kau tak pasal kau tidur kot. Kita tengok kedai gunting kamu buat sama je. Oh, baba lain. Baba dia tak, dia tak pakai cukup. Baba tak pakai cukup. Mamak mesti pakai cukup. Berapa mah sikit lah. Kali potong tu berapa? Kalau mamak RM1 je. Okey, tengok kesan graviti terhadap penerokaan angkasa lepas. Saintis perlu menyelesaikan masalah supaya objek boleh mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Ha, ni kata cakap tadi. Jasad tu dia kena orbit hingga beberapa kali untuk melepasi daya graviti bumi kan.
Kapal angkasa yang meninggalkan bumi mesti bergerak laju untuk mengatasi tarikan graviti yang kuat. Kelajuan dia tu sehingga kelajuan dia 20,000 kilometer sejam. 20,000 kilometer sejam. Kelajuan roket tu. Dia nak bawa, bawa tu, orang yang bawa tu macam mana mata dia? Dia bukan bawa tu. Oh, kau ingat aku pandai. Tak. Dia bawa tu dia kena elak juga. Apa meteor-meteor kat atas lepas tu. Kau tak tengok ke cerita-cerita macam tu? Tengoklah, itulah dia. Dia tengok macam tu. Ha, tu nak bawa tu kita tengok dia macam mana mengelak. Apa cerita? Apa cerita apa? Yang cerita-cerita kiamat ni yang kau tengok. Dia pergi. Ha. Kita orang putih ada yang bagus ni itulah. Walaupun tak betul, kita tengoklah yang macam tu sebab itulah dia. Jadi dia terbang angkasa lepas. Sebab tu lah yang pergi sana orang yang sama. Ha, sebab dia tahu lah kat sini ada ni. Oh, kat sini ada ni. Kau pergi hantar orang baru. Kena ada orang lama juga. Aduh, McDonald's. Kau ingat bersinggah. Kau ingat sempat berhenti pada kelajuan 20,000 km sejam. 20,000 km sejam. Sempat berhenti nak beli McDonald's. That's true. Memang tak ada tangan pun lah. Laju. Tak sempat berhenti. Kalau dia back kat sini, kat sana tu, tak tentu dia berhenti. Ha, sebab dia kena pusing tu, pusing lain tu sampai baru dah dia lari-lari. Sebab makin jauh dia daripada bumi, kerajaan dia tak guna. Okay. Okay, semakin tinggi nilai pecutan graviti di planet bermaksud semakin tinggi hal laju lepas. Kita panggil hal laju lepas. Yang diperlukan untuk mengatasi tarikan graviti. Dengan itu lebih banyak bahan api diperlukan untuk penerokaan angkasa. Maksudnya, kalau sini kita isi minyak RM1 kan? Kau ingat isi minyak RM1 je? Of course lah, tak tahulah berapa juta gallon, saya tak tahulah. Tapi memang dalam kuantiti yang besar dia. Sebab tu bila di angkasa lepas tu, kalau meletup mati lah. Kalau rosak mati lah. Kalau rosak kapal terbang tu, ada cara lain lah. Berdoa lah untuk mati. Ada satu kes tu, tak pasti dia dah bawa balik angkasa, angkasawan tu balik tu. Baru kalau lepas kot, angkasawan Rusia ke apa, dia punya kapal angkasa tu sampai ke stesen angkasa, stesen ada stesen angkasa. Sampai ke sana rasa kapal dia rosak. Dia singgah je untuk isi minyak ke apalah. Stesen angkasa lepas tu ada beli isi minyak. Dia orang bila letak ni, dia orang akan hantar minyak lah. So dia nak isi minyak lah kononnya. Rosak. Dia dah perjalanan balik. So tak boleh balik. Dia nak balik. Dia kelakornya. Sebab dia bawa dua orang. Dia kena bawa sekali. So kena bawa dua orang. So nak yang pergi tu dua orang. Dua orang. So nak pergi ke angkasa lepas kena dua orang. Nak bawa macam mana? Nak bawa roket tu kena dua orang. Kan? Okay. So nak sampai ke angkasa lepas macam mana nak bawa balik orang? Oh. So, yang kes yang tu dua-dua orang lah. Yang Cik Rizal tu tiga. So dia kena buat yang tiga lah. Dia kena buat. Kena buat. Orang yang tu mati. Dia tak tahu apa cerita. Senyap dah tu tak tahu. Rusia kan yang dia tahu. Rusia dia turun pakai kapal terbang. Rusia dia turun pakai. Dia macam kapsul. Bila dia dah turun dia sampai. Ni katalah atmosfera bumi. Dia macam bentuk segitiga. Lepas tu dia parachute. Dia jatuh ke bumi tu. Ya. Kalau US dia pakai kapal terbang. Dia turun dia pakai kapal terbang. Kalau apa US yang paling banyak accident US lah. Paling banyak mati US. Setakat ni saya tak pernah dengar lagi Rusia yang mati.
Dia, tapi itulah dia turun, jatuh. Jatuh kat laut lah apalah. Nanti adalah dia, sebab dia ada GPS. Nanti adalah askar kopi kutip ambil. Macam angkasa, tim apa ni? Ini lah yang dia tak tahu atas laut, dia di atas. Atas lah. Tapi dia ada, ada koordinat, dia memang dia orang set koordinat dia jatuh kat mana. Dan yang tu paling selamat, tak boleh orang sedia lagi. Lepas tu dia kekalkan macam tu. Macam mana? Dulu ada rekod. Tapi dia tak ada sampai pecah kat rumah orang, tak ada. Sebab dia bukan dia ringan-ringan. Dia ringan dan kuat. Dia ringan dan kuat. Jadi dia, dia jatuh kan tu, tapi dia ada parachute kan. Tak ada sampai pecah kat rumah orang. Sikit lah pun, kalau rosak pun. Macam 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 yang di air tu banyak kali lah meletup. Masuk dia bumi dia meletup. Dia, 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 dia ada 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 friction ataupun daya 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 geseran. Geseran dia tinggi. Macam tu geser, makin kurang permukaan, makin kurang daya geseran. Kalau kau sebiji kapal terbang, kan geseran dia tinggi. Ha, ada satu case eh, ada satu case US punya ni dia nak lepas. Lepas semua orang tengok, oh, ada ada keluarga, ada keluarga tengok. Oh, sampai kalau saya ada mayat ke? Tak adalah. Tak ada. Semua tengah amal. Betul-betul. Geseran tinggi. Eksiden yang peringkat akan selepas paling banyak US lah. Sebab dia orang cuma nak buat baru kan. Macam Rusia dah sekali benda tu okey, dia terus pakai sama. Saya tak nak fikir banyak-banyak. Sekarang ni yang banyak pergi yang selepas sekarang ni China lah, dari China. China diguna sama macam Rusia. China sekarang bila bagi banyak korang menukar angka selepas, maksudnya dia lagi maju lah negara tu. Dia, dia dapat lancarkan satelit. Satelit, bila kita lancarkan satelit lagi banyak, tak ada selepas tu lagi banyak lah kita dapat intip negara lain. Ada teknologi tu mungkin ada? Ada tu. Tapi dia mesti dia sekarang WhatsApp dah sedang. Teknologi tu mungkin ada. Kau ni yang buat tahu. Fizik. Saya kau belajar fizik kan? Okay. So kita tengok daya memusat sistem gerakan planet nanti ada satu soalan yang masa sepergi korang buat soalan itu nanti. Okay, daya memusat dan sistem gerakan satelit dan planet. Okay, darjah 33 menunjukkan gerakan membulat bagi sebiji bola yang diikat pada tali apabila diputarkan di atas kepala. Okay, ini kita panggil daya memusat. Daya memusat maksudnya bola tu diputarkan pada jejak yang sama. Okay. Dia lurus, dia bulatan yang sama. Okay. So kita panggil daya memusat. Maksudnya daya tu dia pergi ke arah pusat. Dalam kalau tengok gambar rajah ni, daya tu memusat. Maksudnya dia pergi ke arah pusat putaran tu. Okay. Itu maksud daya memusat. So tegangan tali mengenakan daya memusat pada bola yang membuat gerakan membulat. Bola bergerak dalam suatu bulatan dengan hal laju seragam. Hal laju sentiasa berubah kerana arah sentiasa berubah. Bola memecut ke arah pusat bulatan. Yang saya sebut tadi, ke arah pusat bulatan. So kerana hal laju sentiasa berubah. Pecutan ini dikenali sebagai pecutan memusat. Dengan formula dia A sama dengan B kuasa 2 per R. Daya paduan mesti ada untuk pecutan memusat berlaku. Daya paduan ini dikenali sebagai daya memusat iaitu F. Daripada hukum gerakan Newton kedua, F sama dengan ma, F sama dengan md kuasa 2 per r iaitu m sama dengan jisim, b sama dengan laju linear, j r sama dengan jejari bulatan. Okey, so kita tengok contoh kiraan dia menggunakan formula yang diberi tu.
Seorang penunggang basikal mengayuh mengelilingi trek membuat jejari 10 meter dari pusat ni. 10 meter dengan laju seragam 5 darab MS tolak 1. So nampak dia guna A sama dengan B. Okay. So, eh. Saya tak payah nak tulis kat depan lah sebab dia ulang-ulang balik. Nampak R? R diberi 10, B dibagi 5. Gantikan saja. Tapi ingat eh, unit dia adalah meter. Okay, meter eh. So korang dapat 2.5 meter per saat. Kecutan dia. Lajulah tu. Sebab tu meter eh. Meter. Okay. Lepas tu diminta daya paduan basikal dan penunggang jika jumlah jisim kedua-duanya adalah 80 kg. Okay. Sebabkan kita dapat tadi pecutan. Pecutan kita dapat. Jadi dalam kes ni dia akan guna formula F sama dengan MA. Jadi gantikan M dia adalah 80 kg, A dia pecutan yang dia dapat tadi kan. So dia dapat dia punya daya memusat dia adalah 200 Newton bersamaan dengan 20 kilo lah. Sebab 20 kilo kan lebih kurang 20 kilo. Dia punya ke beban dia. Rasa daya tu kita bagi 10. 200 tu bagi 10. Lebih kurang beban dia 20 kilo. Itulah. Okay. Okey, rajah 3.4 menunjukkan sebuah satelit mengorbit bumi dalam gerakan membulat. Daya memusat menghala ke arah bumi. Nampak? Daya memusat tu dia menghala. Kalau objek tu bulan, dia menghala ke arah bulan. Kalau objek tu bumi, dia menghala ke arah bumi. Okey, jasad ke arah bumi. Okey, ini jasad ataupun satelit. Daya tu dia ke arah bumi. Okey, tak kisahlah jasad apa tapi dia mesti ke arah bumi. Okey, orbit ni R ni ingat eh. Sebab ini adalah jejari bumi. Ini adalah ketinggian kan. Ingat eh. Ingat eh tadi. Tadi. Ini jejari bumi. Ini adalah ketinggian. Baru kita dapat R. Ingat eh. Okey. Okey. Daya memusat adalah setara dengan daya graviti untuk satelit mengekalkan gerakan. Okey, contoh. Sebuah satelit dilancarkan dalam orbit membulat. Macam satelit dekat luar ni. Satelit dilancarkan. Contoh Astro. Astro dia pakai satelit lah. Astro pakai satelit. Sebab tu setiap berapa tahun tak salah. 5 tahun sekali kena lancarkan satelit. Sebab begini satelit tu ada jangka hayat 5 tahun. Lepas tu dia jatuh lah. Dia jatuh ke bumi. Yang 300 kilo tu jatuh angin lah. Tak. Dia bila nak masuk-masuk bumi tu dia kecai. Kontrol kat komputer kat sini lah. Satelit tu dia buat, dia hantar, lepas tu kita kontrol lah. Dia hantar naik roket. Roket tu dia dia ini dia lancarkan kat pada depan. Ini okey. Tak ada guna yang lagi eh. Saya tulis kat depan. Saya tulis. Dia nanti sampai satu tahap, dia buang di belakang. Jadi begini. Lepas tu sampai satu tahap, dia buang. Sampai satu tahap, dia buang. Dan lepas dia atmosfera bumi, tinggal satelit je. Tinggallah satelit tu, so satelit tu akan berpusing dekat situ lah. Kita kira lah berapa jauh nak letak cepat enjin. So cepat enjin. So dah sampai ke enjin tu, satelit tu berada di situ je lah. So dia akan pusing. Dia akan berada di atas Malaysia. Contoh kalau Malaysia kat sini, satelit yang explore tu berada di atas bumi Malaysia lah. Dan satelit tu nak Malaysia kan, Astro Malaysia. Dia mesti ada kat Malaysia lah. Takkan dia pergi duduk di set lain. Ada satelit pun dia kena. Satelit ni atas Malaysia lah. Ha, satelit Malaysia dia kena duduk atas Malaysia. Dia gantuk. Dia memang dapat kita pun gantuk. Dia sendiri. Saya kata apa ya? Step bisa. Sebab tu dia jawab calculation daya memusat. Nanti akan tekan. Daya sebab dia dah kira dah. Ha, kalau ha, contoh kalau berapa contoh berapa Newton tadi berapa Newton dah daya memusat.
200 meter mungkin pada darat itu tentu saja ada kiri. Ada khusus aerospace, ada khusus aerospace. Aerospace ni lah satu. Satu mesti yang ada khusus aerospace tu, mesti tu lah yang buat satelit yang pergi. Mungkinnya buat satelit. Expo ke apa bukannya. Ni orang-orang ni, orang-orang mesti yang buat. Sebab kat industri tu, dia kan ada profesor. Apa ni orang dia ada kepakaran tu buat. Alasan orang ada. Tapi bukan macam syarikat ke apa buat tak. Mesti yang buat. Mana orang nak kira. Kira tu tepat. Tak boleh. No mistake. One mistake. Sampai bertepung. Juta. Juta analis. Sebab dah nak buat tu berjuta kan. Terbangkan betul. Juta analis. No mistake. Okay. Tapi sebab dia orang ada simulasi. Dia orang buat dia pakai komputer semua ada simulasi. So test kat simulasi itulah. Tu sampai simulasi tu berjaya barulah buat yang benar. Dia kena buat kira tu, kiraan tu kat komputer tu sampai betul jadi nak jadi tu ingat sekali tu jadi. Banyak kali lah baru jadi. Dah jadi tu baru boleh buat yang sebenar. Yes, buat rekaan, ada ruang udara macam ketentuan, test kat komputer semua. Pah! Okay, testing dah okay, complete. Baru buat ketentuan yang sebenar. Orang ingat, sama lah orang cipta kereta, dia buat kereta semua dekat ni, dah ada ruang udara semua. Lepas tu sebelum buat kereta sebenar, dia buat pula kereta tanah liat. Kereta tanah liat yang sebenar, yang betul je sebenar. Dia letak pula kat corong udara nak test di tangan angin. Ha. Okey, baru buat kereta sebenar. Itulah dia sign. Sacrifice for life for science. Life sacrifice for science. Saya dah dulu pun saya dengan teacher nak buat kajian untuk akhir tahun nak dapat kajian sah. Saya dengan teacher habiskan sehari tu hampir 12 jam tau. Nak dapatkan result. Jam se hampir 12 jam sehari-hari masa sehari. Dari pagi pukul 8 pagi tu ni kadang tengah malam baru balik. Tunggu baru balik nak tunggu ustaz eksperimen. Dapatkan result yang betul. Tuan tu budak sains ni special lah. Tapi saya tinggalkan bidang tu, saya pergi ke bidang macam ni kan. Ada kompaun tu masih lagi buat macam ni. Sebab kalau nak jadi profesor, dia kena buat eksperimen. Dia kena dapatkan satu, kena buat kajian dan demi kajian untuk naikkan taraf dia. Kalau tidak, dia boleh macam, dia boleh dilucutkan lah. Ya. Patutlah. Orang yang profesor kan lebih banyak. Itu botak. Okey. Itu sebab masalah bangsa. Sebab tu banyak profesor dia botak. Okay. Itu saya tengok tak nak ada tanggung. Kalau tidak, kita orang dulu memang pergi apa beasiswa nak dapatkan profesor tu. Tapi sebab kita kalah peringkat akhir tu kalah dengan budak UITM. Budak UITM tu tak datang pun interview tu tapi dia pilih. Budak UITM, beasiswa tu UITM yang bagi. Fahamlah, faham. Dia tu tak datang pun tapi dia dapat. Ya. Kalah cerita kalah cara tak lupa lah. Sampai sekarang saya takkan lupa lah. Lepas tu teacher kalah dengan junior lah. Okey lah kita fight lah. Lawan nak sampai final. Kita orang pelawan sampai dan kalah. Kalau tidak kita orang dah jadi cara. Tapi tak takpelah kan rezeki dah berlaku. Satu lagi. Satu lagi. Tapi saya fokus pada halal dan haram. Halal dan haram. Maksudnya kita buat kajian tentang babi je tu. Buat kajian tentang barang-barang yang contoh waktu tu.
Macam contoh kajian kajian ubat gigi yang ada masa zaman saya dengan teacher belajar dulu tu tak ada tanda halal pada ubat gigi. Sekarang kan ada kan? Sebab kajian saya dulu lah. Saya punya kajian tu dah dapat detect dah ubat gigi mana yang haram. Sosis, sosis yang korang makan tu mana yang haram. Saya dah tahu lah waktu tu dah dapat dah, dah buat cara dah ada kit dah untuk test barang ada haram tu kan. Saya dah buat dah. Sebab tu lepas tu ubat gigi sosis semua. Ada tanda halal. Alat kosmetik apa pun cuci muka kan semua dah ada tanda halal. Selepas kajian setelah. Itulah. Sebab aku tak buta. Aku tak licin kan nasib baik. Ada yang bisa simpan ofis tebal file tu. Kajian tu ada simpan. So, masa tu saya punya supervisor nak ambil kan. Tak ada saya buat balang. Kau ada kuat nak murid. So, tiba-tiba kau belajar kat Malaysia. Saya nak buat macam tu saya nak. Terbagi kan. Oh, tapi memang lah, of course lah, saya pegang lagi babi sponsor. Daging bukan babi. Daging. Pakai gila lah, tapi macam mana kau nak sama? Kan memang dia jadi hukum dia harus lah. Jadi hukum sebab kau nak buat kajian, hukum dia harus. Kau boleh pegang. Macam mana kau nak, tak boleh nak pegang macam mana? Tapi saya sama lah juga. Saya tetap sama. Walaupun tak perlu. Sebab buat kajian. Lembut. Lebih lembut pada ayam. Nah, kau pergi lah beli, beli kat yang bagi halal haram tu, pergi beli, beli. Balik pakailah gula, tolak sendiri. Tapi semasa. Apa? Kau makan? Makan. Kan jadilah haram. Oh, je. Suara lega. Masa tak lega? Kita nak minta. Okey. Anjing, anjing. Sebab tu lah Allah ciptakan sama. Kan? Anjing, kita boleh pegang. Tapi janganlah kau pergi peluk-peluk. Lepas tu sama lah. Ni kau pergi peluk-peluk. Ya, bangang. Dah salah guna kan? Sebab tu Allah ciptakan sama. Habis tu kalau kau nak di, babi tu mati patah kaki tengah jalan raya. Nak pergi cari gelap. Mana dia baru mampu cari gelap. Tak boleh jalan. Kau nak cari kita tak? Nak tunggu orang Cina. Orang Cina tak kau. Raya kan. Babi pula lalu. Macam mana? Kau tak guna sama tak boleh. Anjing jatuh. Anjing jatuh dalam rongkap. Okay. Ni tak boleh haram. Dia nak biar dia mati. Sebab kau tolong dia tu menyebabkan kau masuk masa surga eh. Tak tahu kan. Apa lagu dia sama. Dah jadi pinggan daging yang dijual. Daging babi yang dijual di pasaran. Daging babi warna pink. Yang jual tak apa-apa daging warna pink tu. Kain pakai warna pink. Eh, faham tak? Nanti saya yang penting saya ingat sampai kajian malam tu kadang teacher teman lah kan. Teacher dah habis, teacher teman tu. Tolong belikan makan. Dah laki dia banyak lah. Mesti banyak pada perempuan sekarang. Cuma nak laki yang yang berguna tu susah lah. Sebab ada gimana keadaannya. Macam kelas sains dulu. Kelas yang dengan teacher di kelas tu. Dalam kelas kita orang ada lebih kurang 15 perempuan, 4 orang je lelaki. Banyak macam teacher dengan teacher lah kawin kan seorang. Kawan se kawin dengan budak kos lain matematik.
Lepas tu ada kawan seseorang tu, kawan seseorang tu kahwin dia, tapi orang lain sebenarnya maklum orang lain, tapi kawan orang lain, macam yang orang lain tu rampas lah. Sebab yang budak yang sekenal tu, yang sebenarnya yang suka pada budak lelaki tu dah menghilang, hilang situ je. Budak perempuan tu dia suka lelaki tu rasanya. Yang seorang tu kawan baik. Kawan baik tu yang kahwin dengan lelaki dia suka. Yang tu ingat nama dia. Dah tak, dia hilang macam tu je. Ha. Kan kita cari juga sebab sebenarnya kita rapat dengan dia. Tapi yang seorang lelaki tu sama dengan cucu memang tak suka dia. Memang benci dia. Sebab bukan sebab dia kahwin dengan tu, tapi mana pada dulu tak suka panggil dia. Ha, dia macam suka orang kata menyending lah. Yang kawan yang seorang yang saya kata yang dekat perempuan tu yang dengan cucu rapat tu, dia rajin kak, kalau orang pergi ajak makan ke apa, dia selalu panggil dengan teacher kan. Dia, baiklah, namanya. Lepas tu dah hilang, tak tahu ke mana. Grek, grek. Lepas tu lepas grek tu dia hilang. Eh, tak tahu lah kan. So, dah cari kat FB tak ada. Nama saya ingat lagi, nama dia saya ingat. Dan Gang Surya nama dia. Tak jumpa. Takut dia pakai nama lain. Yang saya pun FB sebagai nama lain. So macam sudah. Sudah. Nampak? Ini memang saya tak suka yang itulah, yang perampas. Tak suka. Sampai sekarang tak suka. Ini perangai dia. Saya jadi perampas. Okey. Okay, okay. So Rajah 34 juga sebuah seperti memobil bumi dalam gerakan membulat. Daya memusat menghala ke arah bumi. Okay, ini tadi punya cerita eh. So sebuah satelit dilancarkan ke dalam orbit membulat berhampiran dengan bumi. Satelit itu beredar mengelilingi bumi sekali setiap 97 minit. Oh, pantas tu. 97 minit dia pusing bumi. Laju lah. Dia mengorbit 547 km di atas bumi. Maksud ketinggiannya 547 km. So hitung laju linear satelit tersebut. Okay. First kena kira dia punya jarak lah R tu kan. Tadi kan dia jari bumi kan dia bagi ketinggian tadi. Dia bagi dia jari bumi kan 547 meter di atas bumi. Tu ketinggian tau. So kita kena cari R lah. Okay. So laju linear tu sama lah, kita kira V sama dengan jarak ke masa juga. Sama je. Cuma macam mana dia ada 2 pi R? Kenapa dia ada 2 pi R? Jarak dia 2 pi R. Kenapa? Pi itu sebab bulat. Ya, yeah, sebab bulat. R tu sebab dia punya jejari. So tak ada pun tadi formula 2 pi R tadi kat atas tak ada. Okay. So sebab dia bulatan. So dia jadi 2 pi R untuk mengukur jarak jarak memusat. 2 pi R peti tu masa yang ada itulah 97 kena tukar kepada saat, nampak tu. Nampak ni. Okey, 2 pi R ni untuk mengira laju linear. Jarak ni kita guna sama dengan formula yang korang belajar yang bab 2 tu. Laju sama dengan jarak bagi masa. Tapi disebabkan dia bentuk bulat, so kita kena kira jarak dia dalam bentuk melengkung, iaitu 2 pi R. Okay. R tu sama, pi tu adalah 3.142 lah. Okay. T tu dibagi kan, tapi jangan lupa tukar kepada saat. So nampak daya memusat. Okay, daya memusat tadi ada dekat atas formula MV kuasa 2 per R. M tu adalah disim yang dibagi, 1.10 kuasa 4. Ni V ni yang korang kira dekat atas tadi. Nampak? R tu adalah R tadi tu yang jejari bumi tambah ketinggian ni. So nanti korang akan dapat meter. Okay. So, ya, yeah, kita panggil laju linear.
apa nanti bila buat formula kita tengok. Sebab tu kita nak bila ada setambah komponen kita balik. Ini tak ada benda yang tambah lah. Sebab formula pun kita nak guna. Nanti saya tinggalkan korang, kita nak kira buat kiraan yang tadi. Yang awal-awal tadi. Kita nak guna formula GM1 per M2 per R tu. Nanti kita guna tadi. Okey, jisim bumi dan matahari. Of course lah matahari jisim lebih besar kan. Menunjukkan orbit bulan dan orbit bumi. Okey, nampak? Bulan tu dia mengorbit bumi. Bumi mengorbit matahari. Macam itulah. Dia macam kita boleh cakap yang bulan tu dia macam satelit kepada bumi. Setiap planet yang ada, dia ada macam bulan. Dia ada satelit dia sendiri. Kita baca di mana sebetulnya. Okay. So, yang macam biasa, kita akan ada formula. Bukan formula. Okay. Tak payah apa, dia bagi kat muka surat depan. So, diberi bahawa jejari orbit bagi bulan mengelilingi bumi ialah 384,000 kilometer. Tempoh orbit bulan mengelilingi bumi adalah 27.3 hari. Jejari orbit bumi mengelilingi matahari R ialah 1.5 darab 10.8. Tempoh orbit bumi mengelilingi matahari adalah 365 hari. Sebab tu satu tahun ada 365 hari. Okay, G dia bagi. Tentukan jisim bumi. Ha, ni yang tadi formula yang dia beri kat atas tu. Ni nampak ni. Tak payah hafal. Jangan risau. Jangan hafal. Oh gila kau hafal semua formula tadi. Saya pun tak hafal. Tapi kita nak gunalah masa kita buat latihan nanti. Kita akan guna baliklah. Sebab tu kena ada latihan. So ganti je lah nilai-nilai R yang dibagi tadi tu. Tak payah rasa tunjukkan. Nilai-nilai yang dibagi kat atas tu kena ganti tu perempuan kira je. Lepas tu nak kira jisim matahari. Dia guna formula yang sama juga. Tadi jisim apa tadi? Bumi. Jisim bumi, R ni. Kena masuk R bumi lah. Ni. Kan ada kat atas. Tengok. Bumi mengelilingi R, nampak tak? Kan bumi mengelilingi matahari. So R tu R yang ada kaitan kat atas. Okay. So formula yang sama nanti kita tengok balik bila buat latihan. Kita sebenarnya nak faham fizik ni kena buat latihan dan latihan soalan yang sama semula. Nah, kalau tak tengok dan macam ni je memang lah, tak boleh faham. Okay. So stop sampai hukum Kepler. Kau sampai ke hukum Kepler? Sebab sama itu. Itu pun dah banyak. Okay. So kita nak guna soalan ini. Mana dia? Okay. Nombor 17. Nanti fizik nanti kita akan mulai juga mungkin. Kita nak tunggu Jumaat pada sampai hari ni. Sampai. Dah sampai dekat sini dah. Tapi tak kalau token mana dia bagi bagi jadi. Bagi itu bagi jadi. Okay, itu dah kami ya. Oh. Susah. Dah. Dia nak senangkan dia. Tak nak pula. Pelak. Bantah bangkau lah. Sebab tu saya tak bayar siap-siap. Kita buat COD. Ada barang saya pernah sekali hilang. Barang saya ada barang tapi saya tak COD lah. Tapi saya memang hantar lah. Kalau dia hilang lah. Kenapa dia hilang? Oh, saya dah tahu. Kau tahu? Sebab dia ada bau-bau. Sebab mungkin sebab nak. Mungkin aku kan. Dia dapat bau banyak sangat. Budak kecil saya dapat in. Okay. So saya nak tinggalkan korang kira ni dulu. Okay, ni. Yang tu yang mula-mula tadi punya formula ni. Daya graviti. Ni. Ni daya graviti. Kan soalan dia?
hitungkan daya tarikan graviti antara, sekarang ni kena kira yang pertama, antara bu matahari dan planet X kan. So dah ada ni, dah ada R kan. Settle lah. Lepas tu dia nak planet X dengan planet Y. Dah ada R kan. Kena kira je kan habis itu. Okay, yang tu. Okay. Belum. Pecutan graviti bumi. Ni yang formula yang ni. Ada dua tadi. Yang ada dua formula tu yang sebuat satu. Ah ni ni ni. Ni ni. Ah okey. Ah kalau daripada ketinggian dari permukaan yang ada jarak tu, kalau jasad bawah kan. Yang atas ni kalau permukaan bumi. Okey, ini yang soalan ni. Nombor 12. Hitungkan pecutan graviti bumi pada jarak 30 km, 350 km dari permukaan bumi. Maksudnya kau guna mana? Yang bawah kan? Yang bawah kan? Nampak? Kita nak faham, kita kena buat. Baru kita faham. Okey. Okey, nombor 12. Tadi nombor apa tadi? 17, 17, 1, 2. Lepas tu nombor 12. Okey, saya tak buat, kalau buat semua pisang kita. Semua tak siap. Itu buat satu-satu lah. Bergerak dari bumi ke bulan. Mesin bumi ialah dan mesin bulan ialah. Kirakan daya graviti bumi ke atas roket apabila jaraknya. Ha, ini dan ini sama. 12 dan 13 sama. 12 dan 13 sama. Formula sama. Okey dah, cukup lah. Nanti banyak sangat tak sempat bincang. So buat ni dululah. Yang ni. Lepas tu 12-13 eh.